Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya, Nina Anina. Nah, di sini saya ingin sedikit menceritakan tentang teknik puding damer di rumah keluaran kemarin. Alhamdulillah cukup mengesankan juga bagi saya. Apalagi di sini saya masih baru ya, masih baru. Dan alhamdulillah saya masuk ke 3 besar. Mungkin kalau menang itu biasa ya teman-teman. Tapi di sini yang menjadi bikin saya tertarik itu banyak pengalaman yang saya bisa ambil dari lomba kemarin. Nah, yang paling penting juga kita harus meningkatkan pangan kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara budik damer. Jadi kita nggak usah kita harus punya lahan luas dulu. Cukup di depan teras atau di atas got pun kita bisa menggunakan teknik budik damer, dengan kita bisa panen ikan, kita bisa panen tanaman sayuran, pokoknya hasil pangan yang dihasilkan pun pokoknya segar-segar. Saya lebih ke contoh ke hidroponik. Alhamdulillah hidroponik ini udah berjalan kurang lebih selama 1 bulan lebih lah, dengan panennya pun udah 4 kali panen. Jadi saya di sini hidroponik yang saya kembangkan di sini yaitu hidroponik tanaman kangkung serta tanaman pakcoy. Kalau untuk tanaman-tanaman lain, bayam dan yang lainnya saya belum mencoba. Tapi untuk benihnya sendiri, alhamdulillah saya sudah punya. Nah di sini saya ingin memberikan apa sih semangat buat teman-teman semua bahwa teknik budik damer maupun saja ke cuplikan video saya, video presentasi lomba di kelurahan kemarin. Selamat menyaksikan di video saya, Nina. Oh, ikan beras. Kayak jenisnya kayak ikan mujair. Ikan nila ya? Iya, kayak ikan nila. Lomba tumpeng, lomba pidato ceramah.